bisa minta waktunya sejenak kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang menurut dengan kami merupakan salah satu mitra yang senantiasa berkomunikasi. Jadi pada hari ini masih dalam rangkaian kegiatan dari Bantuan Lantas, tentunya kami mengundang para mitra Bantuan Lantas. Yang pertama kami perkenalkan Pak Arif yang Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Sidrap, yang merupakan mitra lalu lintas dalam hal kegiatan-kegiatan keseharian untuk melayani masyarakat di bidang lalu lintas. Yang kedua, pemerhati lalu lintas dari media, Pak Dares, terima kasih Pak Dares kedatangannya. Yang ketiga, ibu yang sangat luar biasa, istilah kami wonder woman-nya Sidrap, Ketua Bawaslu Wasna, kasih Wasna, yang tidak kalah luar biasanya, lokal hero-nya lalu lintas. Siap, beliau sudah ada namanya di Korlantas sebagai lokal hero lalu lintas dan perwakilan pemuda yang sangat luar biasa memperhatikan, beri masukan dan masalah kegiatan-kegiatan lalu lintas. Yang terakhir, terima kasih Pak Rudin, Pak Dosen, harapannya memberikan masukan dari segi akademisi terkait masalah kegiatan-kegiatan lalu lintas. Oke, terima kasih atas kedatangannya Pak. Jadi para kegiatan ini seminta waktunya, masukannya. Yang pertama mungkin dari pihak dinas perhubungan, apa kira-kira Pak mungkin program-program ke depan yang bisa dikolaborasikan dengan lalu lintas yang selama ini mungkin agak kurang, kita bisa lakukan sekali lagi sehingga kegiatan lalu lintas dan Sidrap itu bisa seiring sejalan untuk mendukung program pemerintah dalam hal lebih banyak masyarakat bidang lalu lintas. Assalamualaikum. Kalau saya, kami dari Dinas Perhubungan kemarin itu masih dalam bentuk bidang perhubungan, masih melekat di Dinas PU Perhubungan dan Perhubungan. Untuk tahun ini Dinas Perhubungan buat diri sendiri. Jadi kami punya program kegiatan yang pertama itu untuk keselamatan lalu lintas. Kami melaksanakan program namanya program cepat cepat nantinya. Dalam hal setiap ada kemacetan atau apapun itu istilah dalam lalu lintas cepat kemacetan atau itu kita bergerak cepat dengan menurunkan lalu lintas ke lapangan sehingga bisa mengurai kemacetan tersebut. Yang kedua, sekarang di perhubungan kita sekarang membenahi untuk pelayanan pengguna kendaraan bermotor. Nah, itu salah satu juga untuk mendukung keselamatan berkendara di jalan raya. Karena kenapa? Setiap kendaraan yang akan beroperasi itu harus layak uji. Nah, sekarang kita ada program yang namanya Smart Car. Yaitu kemudian kendaraan bermotor yang secara online terhubung dengan pusat fasilitas online. Yaitu apabila kendaraan diuji, pada saat diuji nanti dia sudah tidak menggunakan uji dan menggunakan kartu reaksi itu sebenarnya buru-buru itu lulus uji elektronik. Yang ketiga, di dinas kami ada pengadaan rambu-rambu, pengadaan traffic light, warning light, ataupun marka jalan. Nah, itu untuk program tempat salah kalau misalnya ada anggaran, kita bisa laksanakan untuk membenahi marka-marka jalan. Karena kita lihat sekarang di Kabupaten Sidrap itu kebanyakan jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan provinsi itu banyak yang mengarah parkir. Terus selanjutnya untuk berkolaborasi dengan pihak kepolisian, terutama lintas-lintas, kita sering melaksanakan yang namanya apa istilahnya pengamanan jalur. Setiap ada kegiatan ataupun keramaian-keramaian, mungkin
sekian. Merupakan angin segar bagi kita, memang ini salah satu wujud perhatian dari Pemda. Memang dulu pada saat satu tahun kami masuk jadi Kasatgas Sitra, saya heran kok lalu lintas cuma ya bidang, padahal tugas-tugas lalu lintas itu sangat luar biasa, luas maksudnya. Jadi alhamdulillah ada angin segar, ada perkembangan yang kami di setingkat bidang dibawahi oleh Kepala Dinas PU, lalu lintas dan tata ruang, dan saya sebenarnya saya sendiri. Jadi mungkin dari segi anggaran, segi kegiatan, salah sudah semakin mantap ya. Itu mungkin untuk apresiasi dari pemerintah. Nah memang untuk namanya dinas perhubungan si Indonesia itu kalau saya lihat ini, yang cuma Sitra dan ada beberapa kabupaten masih bidang dan sudah dinas. Yang itu sudah wujud daripada perhatian pemerintah seperti memaksimalkan, memaksimalkan dinas untuk melayani masyarakat. Terima kasih Pak Arief untuk masukannya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap kolaborasi, kita tetap apapun kegiatan program dari dinas perhubungan Pak, kami siap membantu PK, kita masing-masing punya opsinya, termasuk dalam hal pemilihan kendaraan, secara undang-undang memang dinas perhubungan tidak dikasih kewenangan guna, silahkan kerja sama kami. Terima kasih Pak Arief. Yang kedua dari segi media, terima kasih Pak Darlis, pemandu dari teman-teman media, kerjasama sama ini Pak sudah lumayan, sudah mesra, barunya kasih itu sudah ya, sudah luar biasa.
saya minta dari kacamata perempuan, apa-apa Bu perlu berikan masukan kepada kami yang sudah dilaksanakan mungkin, atau yang tanggapannya yang belum mungkin, kadang masukan-masukan perempuan itu karena sifatnya halus itu silakan Pak, silakan masukannya. Makasih Pak Kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami sangat apresiasi dengan kegiatan-kegiatan kita yang kemarin khusus dari lantas ya, lintas. Karena kita melihat Polres Tegal ini mampu untuk melakukan pengamanan terkait dengan lalu lintas. Tadi ada beberapa masukan dari saya terkait dengan hari yang disampaikan Pak Marquis. Kadang saya risih Pak, apa ya, risih dan merasa takut ketika melihat adik-adik kita yang masih usia kecil dia ada di jalan kebocilan juga. Terkadang saya tegur, ketika saya naik mobil, saya buka kaca, saya tegur untuk pelan-pelan di jalan. Nah, itu yang tadi yang saya disampaikan Pak Marquis. Kemudian yang kedua tadi apa yang disampaikan dari pihak Pemda disub, saya apresiasi Pak terkait dengan adanya marka-marka jalan. Saya menghimbau apa ya, sangat-sangat menginginkan setiap tempat-tempat umum ada marka jalan. Misalnya sekolah, masjid itu nanti dikasih tanda sehingga bukan saja sekolah-sekolah yang sibuk, sementara saya lihat misalnya sekolah mau melihat tanda itu Pak yang ada penyeberangan, dia terkadang kasih cek yang benar dulu. Kalau misalnya Pemda yang itu mungkin yang sifatnya yang tahan lama ya, yang tidak mudah rusak, hapus kalau sifatnya mungkin. Jadi sangat apresiasi dari Pemda yang ingin memberikan mata jalan terkait dengan rambu-rambu itu. Kemudian Pak Kasat, ya. Teman-teman lalu lintas, mungkin sebagai perempuan saya kadang kalau naik kendaraan saya melihat teman-teman perempuan naik motor, terkadang mohon maaf ya, pakai jilbab besar, terkadang menutupi lampu yang geser. Gesernya terkadang berapa kali saya terbukti karena kita pengendara mobil tidak tahu misalnya ini ibu mau belok kiri atau ke arah. Karena jilbab itu terlindungi, jilbabnya jadi saya kemarin saja saya berapa orang pengendara saya tegur, saya buka kaca mobil, saya bilang mau aku jilbabnya melindungi geser karena kita ragu jangan sampai kita maju dia mau belok kiri kita tidak lihat WC-nya. Jadi mungkin teman-teman lintas pihak perluan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau pakai jilbab besar, jilbabnya yang menutupi itu jangan supaya kelihatan itu WC-nya montor. Jangan sampai juga itu kan karena pernah saya alami di Makassar apa ya kena masuk di tali ya, ya. Membahayakan ya. Jadi itu yang saya tidak takutkan karena pernah saya pernah mengalami itu. Saya di jalan Petran Makassar, saya naik motor ketika masih mahasiswa. Kalau saya ambil di kena terakhir, ya, ini terputar. Jadi itu yang saya banyak kejadian di sekitar Pak, orang apa namanya? Misalnya sebentar saja dari masjid pakai musola, ternyata dia umumnya kena itu teralih, akhirnya banyak kejadian. Jadi mungkin yang terlintas, teman-teman korban yang bertugas di lintas supaya mereka edukasi kepada setiap perempuan bahwa tolong dijaga ini supaya pakaian tidak kena ke teralih motor itu. Jadi terkait juga tadi yang terakhir yang dibahasakan Pak Darwis yang mengatakan bahwa sekarang ini kan motor metik banyak yang dipakai oleh anak-anak di bawah umur. Bukan saja itu Pak Darwis, orang tua juga ibu-ibu saya lihat selama banyak metik, ada metik banyak juga ibu-ibu yang barusan pintar bawa motor akhirnya dia pakai metik itu. Nah akhirnya ada Giona mengatakan bahwa ya Allah hindarkan saya dengan ibu-ibu yang naik motor karena dia tanya kenapa dia bilang dia mau belok kiri ternyata dia pakai geser kanan. Ada kan kayak begitu Pak, ya Allah hindarkan saya dengan ibu-ibu pengendara motor. Itu yang sering kita temukan, makanya tadi itu yang membuat kita gak was-was Pak dalam berkendara itu. Jadi saya sangat mengimbau ini ibu-ibu bukan dari Pak Darwis
berujung ke masuk. Nah, itu yang pertama, apresiasi kami dari kalangan generasi muda yang
Kemenpek hari ini luar biasa program-program dan keseriusan Satlantas Polres Sigar untuk melakukan ketertiban keamanan di Sigar. Kemudian yang kedua, saya pikir tadi sudah ada beberapa tawaran-tawaran program maupun problem yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan lalu lintas. Namun saya juga mencoba memotret dari aspek bagaimana edukasi terhadap generasi muda. Kiat sosialisasi di setiap sekolah, kampus tetap harus kita lanjutkan, bahkan kita bisa masifkan lebih cepat lagi. Bahkan kalau bisa kita buatkan roadmap, nanti kita buatkan peta jalan, kita atur ritmenya, kapan bisa kolaborasi di sekolah-sekolah, kemudian kampus-kampus dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa, saya tawarkan bagi kalau misalnya ada pelajar atau mahasiswa dari Satlantas, tawarkan saya beasiswa. Ini sebagai bentuk gerakan peduli pendidikan Satlantas. Saya telah menerangkan tahun lalu seperti ini. Dia satu orang, saya seorang pelajar, satu orang mahasiswa yang kira-kira punya kepedulian sangat tinggi terhadap lalu lintas. Itu yang pertama. Makasih. Artinya ada gerakan dalam aspek bagaimana Satlantas Polisi Gak ini perhatian terhadap dunia pendidikan dan ada yang juga terhadap siapa-siapa yang berprestasi dalam konteks lalu lintas itu akan diberikan ribut. Yang pertama. Jadi kegiatan edukasi sosialisasi tetap harus dilakukan dalam bentuk pencerahan dan lain sebagainya. Misalnya kami dari pihak kepemudaan siap selalu berkolaborasi. Dan yang kedua, juga tadi sangat menarik disampaikan oleh Pak berkaitan dengan nomor handphone di setiap desa. Maka kalau saya Pak, Satlantas Polisi buat saya gerakan lantas masuk. Oh iya iya. Atau okay. Gerakan lantas masuk desa. Jadi bukan hanya di jalan-jalan yang kita selalu, tapi kita melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat di tanah blok-blok ini. Di situ yang model edukasi kita sebagai stressing awal. Ya, jadi bukan hanya pada saat di jalan raya, tapi di blok-blok boleh tidak. Kalau kita tidak bisa ditangkap, kita ada edukasi di situ. Karena tak ada yang banyak di dalam kamera masyarakat-masyarakat awam. Karena persoalan informasi terkadang tidak tersampaikan. Dan sehingga ya Satlantas bisa melakukan terobosan dengan itu tadi. Gerakan lantas masuk desa, atau gerakan lantas masuk desa, ya, bisa kolaborasi dengan pemerintah desa, kolaborasi dengan pemirsa, pemerintah desa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya, karena tadi sudah banyak masukan, saya mencoba untuk mengulang saja hal-hal yang kita sampaikan. Kedepan juga kita berharap bahwa sinergitas antara semua pihak itu tetap kita harus jaga. Ya, karena bagaimanapun ketika kita bersama-sama dan kita saling mendukung, saling mensupport, insya Allah ketertiba, keamanan, kelancaran dan berbagai aspek terutama sekuritas ini kita bisa laksanakan. Ya, saya pikir itu sebagai saya tidak perlu terlalu banyak disampaikan. Jelasnya dari kalangan pemuda kami sangat mengapresiasi sehingga kita selama ini sudah bangun termasuk ya kegiatan-kegiatan kemudahan yang di backup juga oleh Satlantas. Bahkan terkait kegiatan-kegiatan kita lakukan ini ya kita coba sinergikan, termasuk hari yang disebutkan lokal dia dan sebagainya kita sedang bahkan kemarin ya ini waktu masih samanya Pak Satlantas pun kita buat kegiatan kemudahannya waktu saya siapa yaitu beberapa rakyat-rakyat kita laksanakan termasuk melibatkan teman-teman dari komunitas komunitas motor. Nah, ini juga perlu selalu edukasi jadikan mereka sebagai duta-duta motor yang mensosialisasikan mengenai keselamatan berlintas di berbagai pihak. Jadi jangan menjadikan mereka sebagai jadikan sebagai mitra untuk bagaimana menjadi duta. Saya duta untuk keselamatan berlintas. Saya pikir demikian Pak Kesan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sesuai dengan orangnya, sesuai dengan tingkat-tingkatnya, karena materinya bagus kan masukannya. Ada beberapa item yang saya garis bawahi sebagai learning point-nya, masukan dari Pak Ketua KMG Sidra sebagai terbunda. Terima kasih Pak. Siap. Beliau menawarkan beasiswa untuk anak-anak muda kita, nanti kami akan mencoba mencari menggali yang peduli tentang lantas nanti kita koordinasikan. Yang kedua, terima kasih juga sangat luar biasa gerakan lantas masuk desa. Ini bisa dimasukkan. Kalau gerakan lantas masuk desa itu sering saya laksanakan, tapi sembunyi-sembunyi. Karena kalau kas lantas ke Rampang, ke sana, nanti lebih dimasukkan lagi dan kita akan lebih prioritas.
bergerak ke dunia pendidikan. Dari kacamata dunia pendidikan terkait masa kini terlantas, terus apa-apa yang trik-trik teknik untuk masuk dunia pendidikan sehingga kasus terlantas bisa terbangun melalui dunia pendidikan. Silakan Pak Heru sebagai salah satu dosen dari kampus di Sintra. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya menganggap bahwa apa yang dilakukan sesuatu hal yang pertama tentu kita mengharapkan lebih baik dari sesuatu semalam ini. Karena apapun yang kita lakukan ini tentu hal-hal yang semoga kita bisa melaksanakan
segala sesuatu kegiatan yang menyangkut keselamatan para lalu lintas, sehingga kedepannya kita menuju zero accident. Iya, tidak akan untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya. Terima kasih dari media, harapan dari kami, ya, lalu lintas ke depan. Ya, kalau dari media kami sangat berharap ya, dari lantas polisi klub ini lebih yang namanya lebih memperlancar situasi jalan raya dan apa namanya dan terutama para pelanggar itu dan tadi saya katakan seperti anak-anak kecil itu apa namanya setempat mungkin diminimalisir itu mengenai kendaraan di jalan raya. Ibu, harapannya terhadap kami kalau lintas itu kelas kalau si statement dari saya akan banyak berharap dan lintas ini banyak-banyak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berlalu lintas. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kepada kami untuk lebih bagus lagi, silakan. Yang pertama harus tetap semangat, Pak. Siap, semangat. Karena semangat itu adalah untuk istimewa, Pak. Siap. Yang kedua, jangan lelah untuk mengurusi masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan karena polisi ini adalah pekerjaan yang sangat. Untuk lalu lintas ya terus berbanyak edukasi, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk kepada kalangan pelajar, mahasiswa maupun dan insya Allah kita siap membackup itu dan terus berkolaborasi dengan pihak. Terima kasih. Dari Pak Dosen, Kementerian Pendidikan, harapan kepada kami, Pak. Ya. Silakan, Pak Dosen. Kasih, Pak. Harapannya saya kepada pihak kepolisian, terutama yang lalu lintas, bahwa orang yang berpikir besar itu tentu kemudian hasilnya juga besar. Tetapi orang yang berpikir kecil sangat mustahil mendapatkan sesuatu hal yang sangat besar. Sehingga harapan saya ya, bahwa ya, hidup jalani saja tetap bersabar. Ibu-ibu butuh semangat. Terima kasih. Amin. Terima kasih masukannya. Semangat tetap kami jalan. Harapan kami hasil tetap akan besar karena yang saya undang adalah orang-orang besar yang ada di sana. Terima kasih. Terima kasih. Satu seintinya bermanfaat bagi masyarakat Sidrap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lintas hadir untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas. Lalu lintas hadir untuk senantiasa menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat hari lalu lintas.